Baik, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ الْحَدِيثُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, udah rasa mengajar di kelas saya ini ya. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lagi-lagi pertanyaannya adalah, ini sebelumnya sudah pernah ketemu saya belum? Sudah. Oh, asli belum? Sudah. Oh. Ini mah? Oh iya, oke. Okay. Iya, ya yang tak pernah ketemu asli ada? Tak pernah. Oh, ya, tak pernah ya. Oke, siap. Online aja ya. Oke, okay. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan belajar tentang tarhib Ramadan. Nah, ibu-ibu, kenapa kita senang datang Ramadan? Nah, kan itu dulu ya. Kenapa sih Ramadan itu selalu dielu-elukan? Nah, jadi begini, Bu. Dalam satu tahun, itu ada bulan yang paling utama, itulah bulan Ramadan. Dalam satu bulan, ada hari yang paling utama, itulah hari Jumat. Dalam satu hari, ada waktu yang paling utama, itulah sepertiga malam. Maka ketika kita masuk kepada jadwal-jadwal yang paling utama, maka berarti dia punya kelebihan. Nah, kelebihan dalam bulan Ramadan, kenapa kita selalu senang masuk Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu, kalau kita bertaubat, kalau ya, kalau nggak taubat nggak bisa dong. Kalau kita bertaubat, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Yang kedua, kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Yang ketiga, kalau kita beribadah, Allah lipat gandakan pahala kita. Nah, ini masalah. Ini ada tiga variabel. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Nah, sekarang saya sampaikan begini. Ada dalil yang mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Ibu-ibu, kalau kita taubat di hari biasa, katakanlah kemungkinan Allah akan terima taubat kita itu 50%. Tapi kalau kita bertaubat di dalam bulan Ramadan,
maka Allah akan ada kemungkinan mengampunkan dosa kita itu 100%. Ustazah, apakah kalau kami ibadah dalam bulan Ramadan 100% kami akan dimaafkan kesalahan kami? Kalau memenuhi syarat taubat maka dimaafkan. Saya akan jelaskan nanti syarat bertaubat. Karena kenapa? Karena dalam Al-Quran, bukan dalam hadis, dalam Al-Quran, tapi bukan dalam hadis, tapi dalam Al-Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَلَا تَقَنَتُوا بِرْرَحْمَةِ اللَّهِ. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah akan mengampunkan semua dosa. Semua. Tapi ada kecualinya. Dalam dalil lain apa kata Allah? Inna Allah yaghfiru dzunub, Allah akan mengampunkan dosa, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan semua dosa akan Allah maafkan illash syirik, kecuali dosa syirik. Makanya yang bersyirik-syirik itu berhentilah lagi. Syirik itu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil semoga Allah maafkan. Syirik kecil itu berobat dengan selain air tumbuhan dan daun dan teknologi, berobat dengan teknologi boleh, MRI boleh, pakai air boleh. Pak, saya sakit. Sakit apa? Sakit kepala, sakit tulang, sakit punggung, bawa air 7 masjid, bawa sini, bacakan, puah, air boleh. Pak, saya sakit. Sakit apa? Sakit kepala, udah 3 bulan tak tidur, ambil kunyit, daun serai betul ya, ada ya daun serai, ada, bantulah. Nggak ada ya? Ya Allah, salah pula saya. Ya Allah, ah, serai aja. Oke, serai bawa sini, blender ya, upuah, tempel di kening, itu boleh. Kalau teknologi boleh, gelang magnet, celana dalam magnet, kemudian apa, kalung magnet, itu boleh. Kacamata ion, itu boleh. Tidak ada masalah. Hasil teknologi boleh. Kemudian, apalagi yang tumbuh-tumbuhan boleh. Ya, daun sirih, air, kapas, semua boleh. Ya, kemudian yang boleh lagi adalah dengan air. Itu boleh. Tapi syirik selain itu tidak boleh. Bedah ayam, bedah kodok, bedah cicak, tak boleh. Saya sakit apa, Pak? Sakit kepala. Bawa ayam jantan yang ganteng warna hitam sini. Ah, itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi, syirik itu jangan dilakukan ya. Percaya kepada mitos, percaya kepada bintang, percaya kepada Scorpio, Neptunus, Sagittarius gitu ya. Kemudian percaya kepada mitos. Woi, mataku kok gerak-gerak ya. Ini tanda ada yang rindu nih. Hai. Ubun-ubun kau kok cuma satu? Ya, kok dua? Tanda nakal kau nih. Kalau hamil tak boleh keluar rumah malam-malam, nanti pamali. Ya, kalau nyapu tuh harus bersih, kalau enggak brewok suaminya. Ah, jangan percaya yang kayak gitu ya. Atau berterima kasih kepada manusia berlebihan gitu ya. Misalnya, ya Allah Bang, aku mencintaimu Bang, aku tak bisa hidup tanpamu Bang. Nah, itu enggak bisa. Allah Maha Pencemburu. Syirik kecil itu okelah ya. Tapi Allah tidak akan ampunkan syirik besar. Menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah bulan. Ya, jadi ibu-ibu, kalau kita bertaubat di dalam bulan Ramadan, itu kemungkinan Allah akan besarkan untuk memaafkan dosa kita. Tapi masalahnya, tutorial dari taubat ini ada syaratnya. Apa syarat bertaubat? Satu, betul-betul menyesali yang terjadi. Misalnya ibu-ibu bertaubat dalam hal apa? Semua dosa. Keluar rumah, enggak nutup aurat, marah-marah dengan suami, cubit anak yang belum balik berakal, julid-julid dengan tetangga, kepo-kepo dengan orang lain, kita enggak sholat, enggak puasa, enggak ganti puasa, itu semuanya kita harus taubat. Karena kalau tidak, kita akan disiksa di neraka. Ingat ya, neraka itu pedih. Saya sering bilang kepada jemaah, yang punya dosa harus bertaubat, menyesali yang terjadi, dan berjanji tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang bukan berarti kalau salah kemudian akhirnya kita kena lagi, tidak. Maksudnya betul-betul kita itu sangat, misalnya kita apa nih, keluar rumah kita buka aurat. Betul-betul berjanji kita setiap keluar rumah kita tutup aurat. Karena ceritanya kita sudah bertaubat, oke? Menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, kemudian mengisi hari dengan ibadah, dan perbanyak sholat sunat taubat. Jadi nanti dalam Ramadan, supaya dosa kita ini diampunkan, maka perbanyaklah melakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat,
dua rakaat sunnah atasku karena Allah. Solat kayak biasa, kayak solat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul kul kul, enggak apa-apa. Nanti setelah solat kita mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar, catat semua kesalahan kita. Tapi sorry to say, saya minta maaf. Solat sunat taubat hanya bisa mengampunkan dosa kita kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Saya ulang ya, pesawat gede. Oh, dia mau jemput saya. Tunggu lu, santailah. Jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Bahwa kenapa kita senang demen dengan Ramadan? Karena di bulan Ramadan, kalau kita bertaubat, maka dosa kita, taubat kita akan Allah terima. Kan gitu ceritanya. Nah, bertaubat itu dalam Ramadan, insya Allah Allah akan maafkan. Tidak ada satupun dosa yang tidak Allah maafkan. Semua Allah maafkan. Ya, janji Allah dalam surat tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Na'udzubillah, berzina, na'udzubillah, minum minuman keras, na'udzubillah, buka aurat keluar rumah, na'udzubillah. Itu akan Allah ampunkan kalau saya minta maafnya di dalam Ramadan. Maka coba ibu kasih jeda. Habis tarawih dan witir atau habis tarawih, ibu sholat taubat dua rakaat tiap hari selama Ramadan. Nanti ibu gas dengan istighfar dan ibu catat kesalahan ibu apa. Nanti depan sejadah ibu baca. Ibu mohon ampun kepada Allah. Karena kesalahan tiap orang berbeda-beda. Ada yang suka buka aurat tapi baik. Ada yang dia udah nutup aurat, rupa-rupanya sholatnya tinggal-tinggal. Kan beda-beda setiap kita. Maka catat kesalahan kita dalam buku tulis. Perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Dan jangan ulang lagi. Tapi sorry to say, saya minta maaf. Sholat sunat taubat hanya bisa mengampunkan dosa kita kepada Allah saja. Apa contoh dosa kepada Allah? Contohnya, tidak sholat, tidak ganti puasa, tidak bayar zakat, ya, bakhil, tak mau sedekah, tidak bersyukur, buka aurat, berzina, itu dosa kepada Allah. Tapi dosa yang tidak bisa dengan taubat, doh, tidak bisa. Saya habis gosip, saya sholat sunat taubat, nggak bisa. Kalau bisa enak juga saya bergosip, mau juga saya. Nah, itu beda dengan dosa dengan manusia. Ya, dosa dengan manusia nggak bisa. Dosa dengan manusia kapan diselesaikan? Dosa dengan manusia selesaikan sampai tanggal 10 Maret. Sebelum Ramadan. Paham maksudnya ini? Dosa dengan Allah bersihkan dari sekarang sampai Idul Fitri, bahkan seterusnya. Apa tadi syarat taubat? Berjanji, menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak sholat taubat terus lakukan tiap hari. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak istighfar. Lalu kemudian setelah ibu istighfar, ibu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah yang berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah. Buka aurat, kemudian tak sholat, tak puasa, tak mau bayar zakat, bertahun-tahun kerja zakat enggak dibayar, bertahun-tahun dapat penghasilan zakat enggak dibayar, ya, tidak mau bersedekah, tidak melakukan yang wajib, banyak-banyak pula yang sunnah. Nah, itu bertaubat kita. Hah? Apa? Bayar puasa. Bayar puasa kenapa? Yang tidak membayar puasa maksudnya, gitu ya. Yang tidak membayar zakat, gitu ya. Itu buka aurat dosa dengan manusia. Tapi dosa dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia seperti bergosip, julid, kepo-kepo urusan orang, buka aib orang, itu tidak bisa. Itu harus diselesaikan paling lama tanggal 10 Maret. Kenapa paling lama tanggal 10 Maret? Karena tanggal 11 Maret kita udah puasa. Udah puasa, kita harus selesaikan dulu urusan dengan manusia. Karena ada dalil, kam min sha'imin laisa lahu min syiamihi illal ju'i wal atas. Maka akan ada di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala untuk kita saat kita berpuasa, illal ju', kecuali lapar wal atas dan dahaga saja. Siapa orang yang cuma dapat lapar dan dahaga kalau puasa? Yaitu orang yang masuk 11 Maret tak selesai dengan urusan manusia tanggal 10 Maret. Maka pulang dari sini, ambil kertas, ambil pena, catat orang-orang yang udah kita sakiti hatinya, catat orang-orang yang kita udah gosipkan, jangan sampai ada nama Ria Ricis di dalamnya.
Ya, catat nama-nama orang-orang yang sudah kita buka aibnya. Mau calon presiden, mau calon menteri, siapapun tak boleh ngomongin aib orang. Tak boleh. Ya, ngomong tuh baiknya orang, nanti mana yang banyak lebihnya, baru itu yang dipilih. Ya kan? Ini ngomong di spill banyak kurangnya. Cobalah kalau kita jadi dia itu. Ya, atau kita ngomongin aib orang-orang yang sedang dibuka orang aibnya, ada kawan kita jalan sama suami orang na'udzubillah, lalu Allah bukakan aibnya, kita cerita-ceritakan. Padahal Allah sedang bukakan aibnya. Kalau enggak bisa meringankan bebannya, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Kadang-kadang kita nih zolimnya luar biasa. Kawan kita sedang susah, sedang masalah rumah tangganya, kita bukannya bantu, tapi mencerita-ceritakan. Anaknya lagi dikeluarkan dari pondok, bukannya bantu, kita malah menceritakan. Tengok tuh, tengok tuh, tengok tuh, anaknya keluarkan, madaran, nah, tua, tua, tua. Coba bayangkan jahatnya kita sebagai manusia. Fix, siapa yang suka buka aib orang, itu zolimnya tingkat dewa. Ada orang yang suaminya keluar dari rumah, entah karena masalah rumah tangganya. Wah, kita ceritakan, tengok tuh, tengok, tengok tuh, gak betah kan suaminya sama dia. Ya, ya, dia model itu tentu ya. Jangan, orang lagi ada masalah, bukannya kita menenangkan, tapi kita menceritakan. Itu dosanya gede gambreng, gak selesai dengan sholat taubat sampai kita minta maaf. Maka stop, start from today. Wah, itu bahasa kampung saya. Mulai dari sekarang, minta maaf terhadap kejadian masa lalu yang kita zolim dengan teman-teman kita, yang kita zolim dengan saudara seiman kita. Dan please jangan ulang lagi ke depan. Jangan sakiti hati orang. Karena tenang aja, malam yahfazu aiban nafs, lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka kesalahannya. Jangan, jamaah saya harus jadi orang-orang baik. Kalau ada dia punya masalah dengan anaknya, anaknya kabur dari rumah, ya udahlah kita simpati. Jangan tulah kan, tuh tuh, tengok tuh, tengok tuh, anaknya aja kabur dari rumah. Karena itu tuh mulutnya tuh kayak gitu tuh. Mana ada anak yang betah, dan diceritakan orang. Itu zolimnya luar biasa. Nggak selesai, nggak selesai dengan sholat taubat. Berhenti kita fokus dengan bagaimana caranya masuk surga. Jangan suka menghakimi orang lain. Innallaha ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. Jangan juga ngomentarin urusan orang lain. Karena dalam hidup orang gak ada kolom komentar. Kalau kau mau komentar di TikTok saya saja udah. Ya, yang lain gak boleh. Oke? Nah, jadi yang punya masalah dengan manusia itu catat namanya. Catat namanya. Ya. Oke, tapi jangan sebut salah ibu. Bu, saya jangan catat aja minta maaf, besti. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa gitu? Kemarin waktu suami ibu lari, ku gosipkan ibu. Jangan ya. Pokoknya gini ibu-ibu, manusia ini tidak ada yang sempurna, betul ya? Setiap manusia tuh punya ujian. Entah ujiannya dari harta, entah ujiannya dari suaminya yang tidak mau sholat, entah ujian dari istri yang suka melawan. Entah ujian dari anak yang tidak soleh. Kalau ada terjadi di teman-teman kita, maka kita tidak boleh menceritakannya. Ya, kalau bisa tidak bantu, minimal jangan membebani dia. Semoga kita semua insya Allah, saya berbaik sangka, kita ada termasuk hamba Allah yang tidak memberatkan hidup orang lain, lebih kepada meringankan segala beban orang lain. Karena di dunia ini tidak ada orang mau berbuat salah. Hanya orang salah karena dia tak tahu saja. Kalau dia tahu kebenaran, maka dia tidak akan berbuat salah. Ya, jadi ibu-ibu, pesan yang pertama, nanti selama Ramadan, banyak bertaubat, menyesali yang terjadi, tidak mengulang yang terjadi, perbanyak sholat sunat taubat, dan mohon ampun kepada Allah, catat apa yang kita mau. Yang kedua, selesaikan tanggal 10. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 6. 4 hari lagi, besti. Coba bayang-bayangkan tuh. Siapa orang-orang yang pernah kita omongin? Tak tahu namanya, ingat pagarnya. Ya, boleh minta maaf. Di grup boleh? Boleh. Tetapi kalau memang rasanya kita punya masalah dengan satu orang, minta maaf aja. Tapi jangan sekali itu aja. Habis lebaran diulang lagi. Jangan. Sambung lagi. Oke, kita maaf-maafan ya, Bu. Apa? Biar puasa kita diterima. Habis lebaran lanjut lagi sampai setahun. Kita maaf-maafan ya, Bu, biar puasa kita diterima. Jadi lebih slow lah ya. Kita minta maaf bukan karena kita itu orang yang salah ya. Kita minta maaf karena kita itu satu level insya Allah lebih beriman dibanding orang-orang
yang tidak mau meminta maaf. Insya Allah itu bertaubat. Jadi nanti Ramadan perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Kalau bisa jangan putus setiap hari lah. Tapi tentukan jamnya, jangan berserak-serak ya. Bilo takana. Oke. Nah karena kenapa Ramadan adalah momentum kita untuk bertaubat. Kalau kita mau bertobat, makanya kenapa katanya orang yang meninggal dalam Ramadan itu bagus, karena jangan-jangan dia bertobat, kan dihapus dosanya, dia meninggal, dia kembali kepada fitrah. Syaratnya dia bertobat. Kalau tidak puasa dia, tidak ke masjid dia, tidak sholat dia, meninggal dia su'ul khotimah juga. Tapi kalau dia udah sholat, udah taraweh, dia sholat sunat taubat, ya dia mohon ampun kepada Allah. Nah akhirnya kalau dia meninggal, maka insya Allah dia masuk syurga. Ya, ibu-ibu, kalau bisa kita semua masuk syurga ya. Cukup di dunia ini kita susah ya. Cukup kita hidup di dunia yang fana dan penuh luka dan baper ini. Kalau bisa di akhirat kita itu masuk syurga lah. Jangan di dunia payah, ini muka-mukanya penuh, muka penuh luka semua ini ya. Udahlah di dunia aja. Gimana ceritanya kita akhirat masuk syurga. Cara masuk syurga itu dua aja. Berikan hak Allah dan selesaikan dengan manusia. Segampang itu aja. Jangan berpikir masuk neraka. Neraka itu pedih. Saya jelaskan ulang. Neraka itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang berada di pintu neraka? Hanya satu orang saja. Yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, sayang dengan Rasul, tapi mati dalam keadaan non-muslim. Tapi karena Rasul sayang sama dia, apa kata Rasul? Ya Allah, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Apa yang terjadi? Abu Thalib itu cuma di pintu aja. Dia tidak masuk ke dalam neraka. Dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Dan yang kedua adalah di dalam api neraka, yaitu orang Islam yang berdosa. Kemudian yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa? Yaitu orang Islam yang melakukan syirik dan kemudian yang mati bunuh diri belum bertaubat. Itu di kerak-keraknya api neraka. Bagaimana dia berada di kerak-keraknya api neraka? Dia bersama Abu Lahab dan istrinya. Ada dalil gambarannya. Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana rozata lahab. Dimasukkan dia ke dalam api bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api. Dan sehari di neraka. 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka. 48 tahun di dunia. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Apakah di neraka itu yang dibakar cuma jasad atau ruh kita? Jasad atau ruh kita? Jawabannya adalah jasad dan ruh itu semuanya dibakar di neraka. Ya, jasad dan ruh itu dibakar di neraka. Maka kita berdoa, hidup kita ini udahlah susah di dunia saja, semoga meninggal kita itu masuk surga. Ya, caranya adalah perbanyak bertaubat kepada Allah, utamakan, maksimalkan bulan Ramadan supaya kita bisa memaksimalkannya insyaallah. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala. Ah, kan gitu ceritanya. Ah, karena pahala dilipat gandakan, kan gitu aja rumusnya tuh, gampang aja. Karena dosa dimaafkan, perbanyak sholat taubat dan mohon ampun dengan manusia, selesaikan tanggal 10 Maret. Yang kedua adalah pahala dilipat gandakan, kan segampang itu. Karena pahala dilipat gandakan, maka tentu kita perbanyak amal di bulan Ramadan, kan begitu kan? Pertama, mungkin amal jangan tinggal rawatibnya. Ya, apa aja rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Apalagi ada sholat yang bisa kita lakukan 24 jam, sholat taubat, sholat hajat, istikharah, sholat tasbih, tahiyatul masjid. Apalagi ada sholat malam, tahajud, witir. Apalagi baca Quran khatam selama Ramadan, baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib.
Isya berarti sehari 10 lembar kali 30 hari 30 juz. Kenapa? Karena amal dilipat gandakan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita pengen amal dilipat gandakan? Karena amal kita yang kemarin-kemarin belum tentu Allah terima. Paham ya? Kadang-kadang kita beramal tapi ada riya. Kadang-kadang kita beramal niatnya salah. Kadang-kadang kita beramal caranya salah. Maka kita perlu sebuah momentum di mana Allah akan lipat gandakan amal kita. Nah, itulah momentumnya Ramadan. Maka selalu kita happy. Kalau kita tahu isi Ramadan itu, happy kita memasuki Ramadan itu. Amal kita dilipat gandakan, dosa kita diminimkan, pemutihan, kan mantap itu. Maka mulai sekarang, mulai ibu agendakan apa saja. Wow, dekat bandara ya ini ya. Oh ya, ini di mana ya? Tak tahu sih. Kalau udah lihat map, tak tahu lagi saya di mana. Lihat HP aja sih. Nah, kenapa kita pengen amal dilipat gandakan? Karena amal yang kemarin belum tentu diterima oleh Allah. Ingat ya, walaupun amal dilipat gandakan, ibu perbanyak baca Quran tiap hari, tetap tidak boleh mengalahkan yang wajib. Saya sering menengok di masjid, ustadznya ceramah, dia baca Quran di belakang. Ustadznya ceramah, dia zikir di belakang. Ustadznya ceramah, dia baca buku doa-doa di belakang. Jangan. Ya, walaupun itu pahala dilipat gandakan, tetap dulukan yang wajib, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, sementara baca Quran hukumnya sunnah. Oke? Okay? Jadi perbanyak. Ibu mau apa? Ibu tulis aja. Oke, okay, selama Ramadan aku enggak mau tinggal rawatib. Atau selama Ramadan aku pengen baca Quran tiap hari, tapi tentu bukan saat ustadznya ceramah. Ya, oke, okay, selama Ramadan aku mau, saya mau tahajud tiap malam. Oke, okay, selama Ramadan saya mau duha tiap hari. Clear ya? Tapi sebulan Ramadan doa diijabah. Orang berpuasa doa diijabah. Tapi tak cuma Ramadan. Ada beberapa tempat doa diijabah. Satu, saat hujan lebat. Itu doa mustajab. Tapi kalau hujan lebatnya dalam Ramadan, double dia. Karena si hujan dan karena Ramadan. Kan gitu kan? Sama dengan dalam majelis taklim doa diijabah. Kalau hujan saat majelis taklim ada dua berarti. Hujannya mengijabah doa, tempat mustajab doa, dan majelis taklim tempat mustajab doa. Kedua, saat petir berbunyi. Dalam kitab taklim, kalau petir berbunyi, doa kepada Allah, insyaallah mustajab doa. Paham ya? Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Terdengar azan di masjid, sholat, enggak usah sholat dua rakaat, enggak masalah. Doa kepada Allah, mustajab doa. Kemudian yang keempat, menjelang azan maghrib. Dan kemudian yang kelima, menjelang azan subuh. Yang keenam, saat mau sahur. Yang ketujuh, saat menahan amarah. Yang kedelapan, saat sholat malam. Dan ketika semuanya itu terjadi di dalam bulan Ramadan, tentu dia double. Iya kan? Misalnya nih, kita melakukan misalnya doa mustajab saat sahur. Tapi kan dalam bulan Ramadan, tentu dua tempat mustajabnya. Sahurnya dan Ramadannya, betul? Kita pengen antara azan dan iqamah berdoa, mustajab. Tapi masuk kita di dalam bulan Ramadan, dua lagi mustajabnya. Maka ibu-ibu harus belajar, kita semua harus belajar, tempat mustajab doa ini kita hafal dan otomatis. Kadang-kadang kita tahu tapi enggak otomatis. Kita tahu saat hujan lebat doa mustajab. Tapi waktu hujan lebat tuh kita enggak terpikir. Nganga-nganga aja gitu ya kan. Aku tahu sih tapi lupa gitu. Nah, saat petir berbunyi itu mustajab, Bu. Dor, mati kau, jangan gitu. Tuh, Rabbi habli minas solihin. Wa Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya saya jelaskan. Jadi saat hujan lebat doa mustajab, saat petir berbunyi doa mustajab, antara azan dan iqamah doa mustajab, saat sahur doa mustajab, menjelang azan maghrib doa mustajab, kemudian menjelang azan subuh doa mustajab, saat nahan amarah doa mustajab, kemudian saat tengah malam itu doa mustajab, saat kita dizolimi doa mustajab, saat kita sedih doa mustajab, saat kita menahan marah itu doa mustajab. Jadi ini dihafal dan diamalkan.
kadang-kadang kita kan tahu ya, berbunyi petir itu dor, matilah situ, ya kan? Oh iya ya, kata ustazah kan doa, jadi tidak teramalkan dia. Makanya itu kalau bisa dicatat, tempelkan di kulkas, boom. Ah, jadi otomatis dia nanti kita berdoa. Kenapa kita ini pengen doa itu mustajab? Karena kan keinginan kita banyak, masih banyak anak yang tak soleh perlu kita doakan, masih banyak suami maksiat perlu kita doakan, masih banyak utang berserak-serak perlu kita doakan, masih banyak orang-orang zolim perlu kita doakan, masih banyak orang-orang haters yang perlu kita doakan, masih banyak orang-orang pengkhianat yang perlu kita doakan, masih banyak rezeki yang kurang yang perlu kita doakan, anak-anak belum sukses yang perlu kita doakan, usaha yang belum laku yang perlu kita doakan, nasib gini-gini aja perlu kita doakan. Banyaklah doa kita yang belum kita doakan. Maka kata Allah, yang tak berdoa adalah orang yang sombong. Ada kawan saya bilang, saya enggak mau doa sama Allah, saya malu kalau doa sama Allah karena ibadah saya kurang. Terbalik, harusnya Allah yang malu kalau doa kita tidak diijabah oleh Allah. Makanya ibu-ibu, ibu pokoknya kalau bisa hafal doa-doa singkat saja, untuk kalau otomatis saja. Contoh, pengen anak soleh, Rabbi habli minas solehin. Jadi kalau petir tuh gitu, ya gak usah panjang-panjang, dor, Rabbi habli minas solehin, kan mantap. Itu baru jemaah Ustazah Nela nama itu. Jadi enggak usah panjang-panjang, nanti lupa. Dor, doa apa ya? Apa ya lupa nanti? Atau misalnya yang banyak luka, yang banyak galau, gelisah-gelisah, Allahumma rzuqni mahroja. Yang punya banyak masalah, ini wajah bermasalah semua. Allahumma rzuqni mahroja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Dor, Allahumma rzuqni mahroja. Kan paten tuh. Coba semua, Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ginilah ya. Allahumma rzuqni pakai R ya. Allahumma. Allahumma dulu. Allahumma. Deh. Deh. Serentaklah. Satu, dua, tiga. Allah. Tunggu dulu, Westi. Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Zukni. Zukni. Lagi. Zukni. Lagi. Zukni. Lagi. Zukni. Lagi. Zukni. Mahroja. Mahroja. Lagi. Mahroja. Lagi. Mahroja. Allahumma rzuqni mahroja. Allahumma rzuqni mahroja. Lagi. Allahumma rzuqni mahroja. Lagi. Allahumma rzuqni mahroja. Lagi. Allahumma rzuqni mahroja. Artinya? Berikan kami jalan keluar. Nah, gitu. Berikan kami jalan keluar dari mana? Dari luka berdarah-darah dan kesulitan hidup, gitu. Pakai bahasa Indonesia boleh, boleh, tapi lebih susah. Ibu payah mengarang-arang nanti. Dur, pokoknya gitulah ya Allah, itu pusing ya dia. Jadi hafal doa-doa singkat itu. Rabbi habli minas solihin. Allahumma rzuqni mahroja. Doa untuk melunakkan hati, hati saya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan hatiku, melunakkan hati suami. Allahumma layyin li qalbahu. Doa melunakkan hati mantan, enggak ada mantan ya. Allahumma layyin li qalbahu, itu dihafal doa-doa singkat. Ya, jadi supaya itu bisa dibaca saat sujud terakhir juga, karena dia bahasa Arab. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Bayangkan kalau ibu lagi petir doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tepat pula malam Lailatul Qadar, tepat pula di bulan Ramadan mustajab. Lagi petir, Rabbi habli minas solihin. Lalu tepat dia mustajab saat petir, tepat pula dia di bulan Ramadan mustajab double. Ya, saat hujan lebat, Allahumma rzuqni mahroja. Tepat pula saat hujan, tepat pula saat Ramadan. Ya, jadi dihafal tuh doa-doa singkat supaya hati lapang, hati tenang.
Rabbishrah li sadri. Coba semua. Rabbishrah li sadri. Satu, dua, tiga. Rabbishrah li sadri. Ah, itu doa agar hati tenang. Rabbishrah li, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Ya, baca sujud terakhir ketika habis sholat juga bisa. Sujud terakhir ketika habis sholat itu boleh pakai bahasa Arab, dibisikkan. Kalau bahasa Indonesia dalam hati saja. Nah ya, jadi ini dilakukan. Tadi yang pertama, perbanyak bertaubat kepada Allah. Tapi untuk Allah saja, dengan sholat sunat taubat. Sampai tanggal 10 Maret, minta maaf sama manusia ya. Kemudian, di Ramadan, komposisi yang kedua adalah dilipat gandakan pahala. Perbanyak sholat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Ya, perbanyak. Kemudian ketiga, cari tempat-tempat mustajab doa. Banyak berdoa di bulan Ramadan. Ya, makin ke ujung makin semangat. Jangan makin ke ujung makin tak semangat. Karena udah ada peyek lontong. Udah pulang kampung. Karena makin 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, jadi itu dibiasakan. Ya, hafal doa-doa pendek. Dikit aja jadilah ya kan, pendek-pendek. Sujud terakhir enggaklah panjang-panjang satu komplek pula didoakan ya kan. Yang mana yang kita mau? Kalau kita pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Kalau kita pengen galau dikeluarkan dari masalah, Allahumma rzuqni mahroja dan seterusnya. Oke? Okay? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadzihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya Mujibah Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, mafiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salaminka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayina Rabbana bis salam, dakhinnal jannata darus salam, tabarak Rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fakhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna baidan faqaribu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina Sri Suhartini wa ila abina Hasmuri Hasan. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka fi umriha wa fi zawjatiha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina Sri Suhartini wa ila abina Hasmuri Hasan. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka.